Model segmen B yang dinanti-nantikan oleh rakyat Malaysia dan juga dikenali sebagai Raja Tork bagi sedan segmen B. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia Honda City 2020. Jom kita check it out. Apakah yang ada pada model ini? Seperti Abang katakan, inilah dia model sedan segmen B yang dinanti-nantikan oleh semua rakyat Malaysia. Termasuk dengan Abang sendiri, Honda City 2020 akhirnya dah sampai ke Malaysia. Dan untuk maklumat anda semua, sebelah Abang ini adalah Honda City 2020 versi RS. Dan kenapa Abang digelarkan atau kenapa Abang gelarkan model ini sebagai Raja Tork? Yang itu Abang akan explain kejap lagi. Tetapi kita tengok design dia terlebih dahulu. Kau tengoklah sendiri dekat sini. Kalau nak dibandingkan dengan Honda City sedia ada, Abang rasakan ini lebih handsome, lebih macho, lebih padu ataupun lagi tajam. So dari segi luaran ni, kau boleh nampak dia punya grill, dia punya design dia nampak ala-ala seperti Honda Civic versi RS ataupun versi high spec ataupun Honda Accord dengan kehadiran grill berwarna hitam. Kau nampak dekat sini, nampak lagi smart, nampak lagi kemas, memang nampak lagi handsome. Dan of course kau boleh nampak kat sini, untuk bahagian lampu, tak kisah sama ada lampu hadapan mahupun lampu belakang, semua menggunakan jenis LED. Dan of course untuk menampakkan dia lagi macho ni, perumah fog lamp pun berwarna gelap. Dan apa yang paling penting, nampak tu dekat bahagian bumper bawah, dia buat ala-ala carbon fiber. Baik, inilah Abang katakan kenapa Abang yang nampak handsome. So ini pada bahagian hadapan siap ada RS. So kau nampak, kau tahu ini adalah versi RS. So untuk ke bahagian tepi pula, untuk bahagian tepi, kau nampak sekarang ni sebuah sedan segmen B menggunakan rim 2 tona bersaiz 16 inci. Dan untuk menampakkan dia lagi handsome, katakan ni, side mirror pun digelapkan ataupun warna hitam. Dan kalau anda perasan, cermin sisi sebenarnya daripada A-pillar dianjakkan ke bahagian tepi pintu. Apa boleh katakan kombinasi antara body color dan juga warna hitam ni memang nampak lagi handsome dan lagi sporty. Dan satu yang lagi penting, berdasarkan pemerhatian Abang, Honda City 2020 ni, Abang nampak dia nampak lagi lebar, nampak lagi panjang kalau nak dibandingkan dengan Honda City versi sedia ada. Okey? Puas nak bercakap? Puas nak? Nampak lagi macho. Okey, kita pergi pula ke bahagian belakang. Tengok apa yang ada pada bahagian belakang. Dan untuk bahagian belakang, orang kata depan dah padu, takkan belakang biasa-biasa. You see guys? You see? Nampak? Dengan ada dia punya spoiler belakang berwarna gelap. Dan of course, dekat bahagian bawah ni pun ala-ala carbon fiber. Dan apa yang penting adalah ni, nampak ni, EHEVRS. Untuk yang ini, untuk buat pertama kalinya di global lah, bukan di Malaysia, di global, Honda City 2020 adalah model City yang pertama di dunia yang didatangkan dengan teknologi i-MMD. Dan kenapa Abang katakan ini adalah Raja Tork untuk sedan segmen B? Sebab Honda City dia menawarkan tork 253 Newton meter tork. Gila tak gila kau? Mana-mana ada segmen B? Tak ada. Segmen C pun tak ada. Mahupun segmen D 2.5 liter NA pun tak ada tork setinggi itu. That's why lah kenapa Abang gelarkan dia adalah Raja Tork sedan segmen B. Dan apa interestingnya lah, sebenarnya i-MMD Honda ini dia adalah menggabungkan antara petrol, hybrid dan juga electric. That's why lah dia boleh menawarkan tork yang sangat-sangat tinggi. Dan lagi satu yang paling penting, tadi perasan lah, sebab bahagian dalam tak boleh masuk tau. Sebab dia lock, nampak ni? Dia lock, so tak boleh masuk.
Tetapi apa yang berasan adalah untuk safety, Honda City 2020 ni ada Honda Sensing. Babe, Honda Sensing biasanya boleh dapat ada dekat sedan, dekat kereta segmen C, segmen D. Tetapi untuk segmen B dah ada Honda Sensing. Dan satu lagi, dia ada Honda Land Wash. Babe, tak dapat babe. Dan satu lagi benda yang tak dapat pada kereta segmen B adalah untuk bahagian interior, dia ada electric parking brake. Huh, super excited siut. Aku cakap pasal kereta ni. Serius, super excited. Okay, so sekarang ini Honda Malaysia pun dah buka tempahan untuk Honda City 2020. Sesiapa yang tempah Honda City 2020 ni, sehinggalah majlis pelancaran, Honda akan bagi korang voucher servis bernilai RM1,000. Okay, so itu sahaja daripada abang. Itu sahaja first impression daripada abang untuk Honda City 2020. Dan untuk detail luar, dalam, tepi, enjin dan sebagainya, dan termasuklah bahagian dalaman, itu kena tunggu majlis pelancaran nanti. So macam biasa, ada sebarang soalan, cadangan, pandangan, letakkan di ruangan komen bawah. Dan jangan lupa terus like dan follow kami di page pandalaju.com. Kita jumpa lagi masa akan datang, guys. Honda City 2020. Ciao loh.